itu Pak Radit. Udaranya panas banget ini. Pasti meluap airnya. Hati-hati anak-anak. Dewi. 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 Paman, jangan kayak gitu dong. Paman ini kan sebenarnya orangnya baik. Ngapain sih kayak gitu? Lah, cak rempeng. Kamu jangan jujur aku. Aku bukan yang dulu lagi. Sian kamu, Dewi Bintang. Sekarang kamu kalah dan kau merayu dia lagi. Tidak akan pernah bisa. Kamu tidak akan pernah bisa lolos dariku. Aku nggak akan nyerah sama kamu. Oh ya? Ingat ya, kamu tidak akan pernah lepas dariku. Siapa lagi ini? Jangan sentuh Bu Dewi! Hei! Lepaskan Bu Dewi! Lepaskan! Bahwa emang ada air, tapi di atas sini gudangnya air. Betul sekali. Tuh, dengerin tuh, itu namanya anak didik aku. Hebat, cerdas. Aku bangga sama kamu. Gak kayak kamu. Oon. Awan hitam, berkumpullah! Kalian pikir aku takut? Naga di area tidak mengenal rasa takut. Yang aku tahu hanya rasa marah. Rasakan ini sekarang. Bangunlah Narayan. Ayo kamu harus sadar Narayan. Ada apa ini? Kebo Ijo, kamu selamatkan dulu arwahnya Narayan. Biar saya lihat anak-anak ya. Iya. Hati-hati, Ratu. Ya. Di mana anak-anakku? Apa yang terjadi? Lihat anak-anak itu. Mereka sudah tidak ada lagi yang bisa menolong dan mereka akan mati. Ironis sekali nasib anak-anak itu. Dan aku sudah tidak sabar lagi melihat kehancuran mereka. Anak-anak pasti sedang ketakutan. Kasihan mereka. Tenang, Bu Dewi. Aku tahu harus ngapain. Saja mau ngapain lagi kamu? Gila. Datanglah. Aku juga nggak ngerti, Naga. Aku sampai nyamperin Rani.
Untuk sekarang, mereka aman, Bu Dewi. Siapa bilang, Sada? Lihat itu gunung itu. Serem banget. Sebentar lagi gunung itu akan meletus. Kita harus segera lakukan sesuatu. Bisa sendiri, Bu. Saya butuh bantuan yang lain, Bu, untuk menolong kita. Ibu setuju. Kita harus meletuskan gunung ini secepatnya. Aku sangat setuju. Ocha, Nyirangi, Sima, datanglah! Bencana alam yang bagus. Pas buat ngancurin kerajaan Kalingga. Bukan cuma hancur, tapi tenggelam dari muka bumi selamanya. Kalingga dan rakyatnya semua habis tenggelam. Satukan kekuatan. Banyak lagi. Kita satukan kekuatan kita. Siap, Bu Dewi. Siap, Bu Dewi. Siap, Bu Dewi. Ayo kita mulai. Bisa berbuat banyak. Penyamaran ini bikin aku tidak berbuat banyak. Aku harus kembali berubah kembali. Pegang botolnya. Gimana ini? Tenang, tenang, Ratu. Itu arwahnya Raja, lepas dari botol. Aku mohon, ini mungkin kesempatan terakhirku untuk menolong anak-anak. Aku mohon. Iya, Paduka Raja. Ya. Ya Tuhan, tolonglah adik saya.